Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami menjumpai rekan-rekan mahasiswa, seluruh dosen dan dosen PPL dan segenap aktivitas akademika STAI dalam rangka DMM 6. Video ini sebenarnya kami buat untuk menjelaskan bagaimana alur dari KKN di masa pandemi COVID-19 yang akan diprogramkan oleh STAI utama yang akan diselenggarakan oleh lembaga yaitu EPIM. Jadi untuk KKN kali ini di tahun 2020 memang berbeda dengan KKN yang sebelumnya yang secara konvensional. Jadi KKN saat ini adalah KKN dari rumah. Ada beberapa tahap yang akan kita lakukan atau rentom acaranya atau schedule-nya. Yang pertama adalah tahap sosialisasi. Ini sudah kita mulai lakukan sejak tanggal 8. Ini akan berlangsung sampai tanggal 12. Ini sekaligus selain sosialisasi juga pendaftaran mahasiswa sama pengisian form kesiapan dosen-dosen. Selanjutnya nanti tanggal 13 itu akan data-data yang masuk dari data mahasiswa dan dosen itu akan kita padukan, akan kita validasi dan sebagainya. Kemudian pada tanggal 14 Juni itu nanti SK DTL akan segera kita terbitkan. Dan setelah tanggal 14 besoknya tanggal 15 itu kita akan mengadakan pembekalan untuk DTL. Karena ini penting, jadi untuk menyatukan persepsi, apalagi KKN ini berbeda dari KKN sebelumnya, maka perlu diadakan pembekalan DTL. Soalnya tanggal 16 sampai tanggal 18 itu adalah pembekalan peserta. Jadi rekan-rekan mahasiswa, ingat tanggal 16 sampai 18 Juni itu kita akan melakukan pembekalan. Ingat, pembekalan daring atau online. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa mempersiapkan segala sesuatunya, Facebook, WA, nanti ada Zoom meeting dan lain sebagainya. Jadi silakan mempersiapkan tanggal 16 sampai tanggal 18. Selanjutnya pada tanggal 19 sampai 20 di Juni 2020 itu adalah observasi awal mahasiswa. Jadi tetap observasi sebenarnya turun ke lapangan, tapi tahun ini ya sobatnya online saja. Jadi jika di review media online dan sebagainya, telepon atau WhatsApp untuk mencari informasi itu silakan dilaksanakan. Ingat daring. Selanjutnya tanggal 21 sampai tanggal 23 itu adalah penyusunan proposal produk pengabdian. Jadi pada tanggal 21 sampai 23 Juni itu mahasiswa berdasarkan hasil observasi, berdasarkan hasil pembekalan, jadi itu mahasiswa menyusun proposal produk. Tentunya dibantu oleh DTL. Tetap koordinasinya adalah DTL dan panitia. Kemudian pada tanggal 24 itu adalah pengunggahan atau penyerahan proposal produk ke panitia. Nanti ada laman atau website untuk mengupload proposal produk pengabdian yang dirancangkan dan akan dilaksanakan di DTL. Selanjutnya tanggal 25 itu adalah pelepasan peserta KKN. Jadi nanti pelepasan dilaksanakan di kampus. Nantinya akan dilaksanakan di kampus, akan dilepas langsung oleh Ketua STAI Darul Kamal. Tentunya kita menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Masker, hand sanitizer itu akan kita pakai nanti dalam pelepasan peserta KKN. Itu KKN akan berlangsung dari tanggal 25 Juni sampai 25 Juli. Jadi satu bulan. Jadi KKN itu akan dilaksanakan 25 Juni sampai 25 Juli dari rumah. Selanjutnya pada tanggal 26 sampai 27 itu ada jeda KKN resesi, itu adalah finalisasi produk. Mungkin ada kekurangan produk yang pernah dibuat, itu bisa difinalisasi, bisa dikomunikasikan dan lain sebagainya dengan dosen pembimbing lapangan, itu tanggal 26 sampai 27. Selanjutnya tanggal 28 sampai tanggal 30 Juli itu adalah penilaian produk, istilahnya adalah evaluasi. Nanti kita tentukan apakah evaluasinya daring atau manual, nanti kita akan tentukan.
Jadi itu adalah rendong-rendong acara dari awal sampai akhir PKN yang nanti akan kita apa namanya lalui bersama. Ya semoga apa PKN kita ini nanti berjalan lancar. Mohon kerjasamanya semua elemen yang ada di Civitas Akademika, Istayo Kamal, dan sehingga nantinya PKN kita menjadi PKN yang berkualitas, walaupun sifatnya dari rumah bisa terancang dengan baik, terpantau terstruktur pelaksanaannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.